Sadatina ahli sunnati wal jamaah khususan sayyidi al-imam al-hasan al-ashari wa sayyidi al-fatiha a'udhu billahi minasyaitonir rajim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi abradana fi akhir zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Umara ulama yang saya cintai, wabil khusus yang selalu menemani dari awal, ya, Paman Birin, semoga diberikan keridaan oleh Allah SWT. Para tuan guru, para habaib, semoga Allah selalu menyertai langkah-langkah antum semua. Wabil khusus jamaah subuh yang pasti diberkahi oleh Allah. Al-barakatu li ummati fi bukuriha. Keberkahan bagi umatku yang mereka menyegerakan bangun di pagi hari. Al-barakatu hiya khairun kathir. Keberkahan itu adalah kebaikan yang berlimpah-limpah, baik secara rohani, secara imateri, apapun secara materi. Insyaallah pada pagi ini judulnya agak sedikit genit, memperkokoh Ahlus Sunnah menangkal Khawarij. Maksudnya siapa itu? Khawarij. Kita mulai dari Khawarij, ya. Khawarij secara bahasa berarti kelompok kharijah, yang keluar dari kebenaran. Imam Asy-Syahrastani mengatakan, kullu man kharajat an imamatin sahihah. Setiap kelompok yang keluar dari kepemimpinan yang sah, yang memberontak, itu disebut dengan Khawarij. Lalu siapa Ahlus Sunnah? Itu terjemahan umum, ya. Kalau Ahlus Sunnah, mereka yang menerima pemerintahan yang sah, melarang berontak. Maka dalam akidah Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, kami meyakini bahwa kita perlu, bahkan wajib mendoakan para pemimpin, menaati mereka, dan tidak boleh memberontak. Wa in jaru, meskipun mereka berbuat jaru kesalahan. Kalau ada kesalahan diperbaiki, bukan berontak. Itu Ahlus Sunnah. Kenapa Khawarij ini memfatwakan berontak? Karena ada satu kaidah yang mereka keliru dalam memahaminya. Apa kaidahnya? Mereka beranggapan kalau kita mengatakan iman itu tasdik, ikrar, amal, itu dibagi dua. Tasdik itu disebut usul. Apa arti usul? Pokok, aslul iman. Tasdik ada di kalbu. Tasdik ada di mana? Di kalbu. Makanya hadisnya menyebutkan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, sampai akhir hadis rukun iman.
Engkau percaya dengan apa percaya? Dengan qalbu. Maka ahlus sunnah menggariskan bahwa aslul iman tasdik bil qalb. Pokok dari iman itu adalah tasdik, percaya di dalam qalbu. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Tasdik dalam qalbu ini punya cabang. Cabang pertamanya ikrar, mengikrarkan, sudah jadi bahasa kita. Apa arti ikrar? Melafazkan, menyatakan, memberikan persaksian. Yang kedua, al-amal bil arkan, aktivitas amal dengan zahir. Dari aktivitas itu muncullah kemudian amal, tindakan-tindakan politik, amal-amal jasad. Ahlus sunnah menganggap amal zahir adalah cabang. Kalau amal zahir berubah, cabang tidak berubah. Jika berbeda cabangnya, tidak berbeda pokoknya. Namun Khawarij berpandangan lain. Bagi Khawarij, iman itu tasdik dalam kalbu, ikrar dengan lisan, amal dengan jasad, dan semua ini disebut dengan pokok iman. Bagi mereka, ikrar itu pokok, amal itu pokok. Maka beda amal, beda pilihan, beda partai, beda coblosan, beda iman. Tahun-tahun sebelumnya sudah merasakan, cuma karena beda nomor coblosan keluar dari grup WhatsApp ya. Tengkar di Facebook. Betul ya? Ustadz, guru, kiai dibentak oleh jamaahnya. Kawan saya dibentak, kiai. Guru saya dibentak, ulama, wali Allah, cuma karena dia mengajarkan, wahai anak-anakku, ini cabang iman. Hanya cabang. Kalau kita berbeda dalam urusan politik, bukan berarti berbeda pokok iman. Jangankan urusan politik, ada orang kunut, satu tidak kunut, imannya sama gak? Jangankan antara orang kunut tidak kunut, orang yang tidak sholat tapi dia tidak ingkar kewajiban sholat pun masih beriman. Belum batal keimanannya. Jangankan antara orang sholat dengan yang tidak sholat tadi, bahkan orang bermaksiat pun selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia pun masih disebut mukmin. Apalagi cuma berbeda coblosan. Maka tolong diingat-ingat kaidah ini, saya sampaikan di mana-mana. Beda pilihan politik bukan berarti beda iman. Coba diulang. Beda pilihan politik bukan berarti beda iman. Diringkas, beda politik bukan beda iman. Coba dibaca. Ingat-ingat sampai nanti ya. Ini 2023 sudah dekat. 2022 pun sudah mulai. Beberapa bandara itu kita turun, baliho-balihonya sudah banyak. Calon stres sudah banyak. Benar, calon stres. Setiap selesai pemilihan umum itu banyak orang masuk rumah sakit jiwa. Tanya sama Pak Mandirin ya, kawan-kawan beliau lah. Kelompok Khawarij, beda politik, beda iman.
meskipun berkunut, meskipun belajar sifat 20, meskipun kadang-kadang baca Ratibul Haddad, Ratibul Attas, tapi cuma karena beda politik kita dibentak. Ini ciri-ciri kelompok sudah keracunan Khawarij. Oh, sini Ahlus Sunnah, saya berkunut. Itu fikih kamu yang kunut, tapi fikih siasahmu belum Ahlus Sunnah. Malam tadi guru Wildan mengijazahkan sanad zikir. Itu silsilah ke atasnya berasal daripada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali mengambil dari Abu Ma'ali Al-Juwayni. Abu Ma'ali Al-Juwayni ini beliau punya kitab judulnya Al-Ghiyas atau Ghiyasul Umam. Apa kata beliau dalam kitab itu? Jika dalam ibadah kita boleh berbeda, satu kunut, satu tidak kunut, satu jahar basmalah, satu tidak jahar basmalah, apalagi dalam pilihan sikap politik, maka berbeda dalam politik tentu lebih boleh. Maka kami berharap jamaah yang mengatakan dirinya Ahlus Sunnah, tolong pegang-pegang kalimat ini, kalimat yang tadi kita baca. Beda politik bukan berarti beda iman, ya. Nikmati saja. Dahulu di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang sangat alim, Madinatul Ilm Rasulullah, beliaulah pintunya. Kalau beliau pintunya, tiadalah pintu itu kecuali ilmu lewat melewatinya. Maka tiada maklumat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali melewati lisan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, beliau ketika mendapatkan sebuah hadis, idza buyi'al imamani falyuqatilul awwal al akhir, jika dibaiat dua imam, dua pemimpin, maka yang pertama boleh menyerang ke yang kedua. Beliau amalkan hadis ini, maka beliau seranglah sahabatnya Muawiyah, karena Muawiyah juga membaiat dirinya jadi khalifah. Terjadilah perang di suatu padang yang luas bernama Siffin. Karena Sayyidina Ali ini punya pedang yang diberikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Zulfiqar, ujungnya ada dua. Karena keberkahan itu, tiadalah perang dihadiri oleh Sayyidina Ali, melainkan beliau dan semua pasukannya menang. Jangankan itu, rambut Rasulullah jika dipakai oleh Sayyidina Khalid ibn Walid, maka beliau tidaklah perang kecuali menang. Apalagi ini pedang, pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Sayyidina Ali punya kisah di tahun ke-6 Hijriah. Ini perang terjadi sekitar tahun 40 Hijriah atau sebelumnya. Di tahun 6 Hijriah, sekitar 34 tahun sebelum perang Siffin, Sayyidina Ali menulis perjanjian Hudaybiyah. Nabi, para sahabat sudah sampai di Bukit Hudaybiyah. 10 sampai 15 kilo lagi sudah sampai di Mekah. Ternyata kafir Quraisy menahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh masuk kepada Mekah. Lalu diusir, dibuatlah MOU, tidak boleh masuk Mekah. Akhirnya Nabi terima.
ditulislah di situ Muhammad Rasulullah. Apa kata kafir Quraisy? Kalau engkau Rasulullah, kami tidak akan larang engkau. Tulislah Muhammad bin Abdullah. Apa kata Nabi SAW kepada baginda, kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, hapuslah lafaz Rasulullah. Sayyidina Ali coba menghapus tangannya gemetar karena ada lafaz Allah dan Rasul. Dia coba lagi getar. Dia cari, akhirnya tidak sanggup. Dia katakan, wahai Rasulullah, saya tidak sanggup. Sayyidina Ali tidak sanggup untuk menghapus hatta cuma tulisan Allah, Rasulullah. Akhirnya Nabi bertanya, tunjukkan kepadaku mana lafaznya. Maka Sayyidina Ali tunjukkan. Beliau kemudian hapus dengan air ludahnya sendiri. Beliau mengalah. Ternyata bagi Rasulullah SAW, menang bukan berarti kita selalu dapatkan. Menang bukan berarti selalu kita peroleh. Orang benar mungkin ngalah dulu baru menang. Akhirnya Sayyidina Ali pun lega yang menghapus Rasulullah sendiri. Peristiwa ini diingat-ingat oleh Muawiyah. Muawiyah hadir saat itu belum Muslim. 2 tahun setelahnya dia masuk Islam. Tapi dalam bab politik ini dia ingat. Ketika Sayyidina Ali di tahun ke-40 itu mengalahkan pasukan Muawiyah, Muawiyah sudah terjepit. Muawiyah teringat ada mushaf Sayyidina Utsman yang juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ikat mushaf pada tombak, dia naikkan ke atas. Sayyidina Ali melihat ada tombak, di situ ada mushaf. Beliau dulu meridai mushaf itu, dan di dalam mushaf itu ada nama Rasulullah, ada nama Allah. Maka beliau mengatakan, mundur. Maka mundurlah semua sahabat-sahabat dan pasukan-pasukan Sayyidina Ali. Di saat itulah pecah pasukan Sayyidina Ali. Hati-hati para ulama, hati-hati para umara. Orang yang cinta kita saat ini belum tentu dia cinta, benar-benar cinta. Selevel Sayyidina Ali, ada yang cuma cinta, dicintai karena nafsunya orang yang mencintai. Apa kata sekelompok orang? Hai, ada apa dengan Ali? Enggak ada lagi kalimat Amirul Mukminin. Ada apa dengan Ali? Kita sudah mau menang, dia kok mundur? Malah dia kemudian menerima hukum diplomasi. Sayyidina Ali kirim Abu Musa Al-Ash'ari, Muawiyah kirim Abdullah bin Amr bin Al-As. Terjadilah di situ diplomasi. Kata Ibn Al-As, wahai Abu Musa, sampaikanlah apa yang hendak kau sampaikan. Abu Musa sangat polos meskipun dia lebih senior. Apa kata beliau? Untuk ketenangan umat, saya nyatakan Ali karamallahu wajah mundur dari khalifahan. Ibn Al-As senyum, dia balik. Dengan ini saya nyatakan Muawiyah naik jadi khalifah. Yang dipikirkan oleh Abu Musa, Muawiyah juga mundur. Tapi ternyata Ibn Al-As punya taktik diplomasi yang dia pelajari dari orang Rum dan Persia. Walhasil, kagetlah semua orang. Disitulah pecah kelompok Sayyidina Ali. Apa kata mereka? Kafara Ali. Ali telah kafir karena dia berhukum dengan hukum selain Allah. Dia berhukum dengan hukum diplomasi.
Dia berhukum dengan hukum Ibn al-As, Abu Musa al-Ash'ari. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka pakai ayat, ayatnya benar. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ayatnya benar, pemahaman mereka tidak benar. Mereka mengkafirkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dikafirkan karena pilihan sikap politik. Mau ulangi kejadian ini? Saya tidak kaget nanti guru-guru kita ini akan dikafirkan umat cuma karena dia beda pilihan politik dengan sebagian umat. Nanti mereka punya kategori ulama akhirat, ulama su, ulama Allah, ulama dunia. Bagi mereka ulama dunia itu yang beda politik dengan dia. Nanti sudah mulai muncul. Jangan sampai. Kelompok Khawarij ini menjadikan sikap politik dia sebagai pokok keimanan. Inilah kesesatan Al-Khawarij. Kesesatan apa? Dulu saya kira yang jadi Khawarij cuma orang yang pakai tauhid uluhiyah rububiyah lalu tauhid hukmiyah mulkiyah. Tiga tauhid. Yang nomor tiga mereka katakan tauhid politik. Ternyata sekarang racun ini masuk kepada orang yang belajar sifat 20. Racun ini masuk kepada orang yang bermazhab fiqih. Masuk kepada orang yang katanya berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Masuk kepada orang yang bertariqah. Katanya Naqsyabandi, katanya Samani, katanya Ba'lawi, katanya Khalwati, katanya Syazili. Tapi mengkafirkan gurunya atau menganggap sesat orang yang berbeda faham politik dengannya. Kalau ada ini terjadi, baik pada kiai, baik pada umat, berarti sudah kesusupan Khawarij. Dan sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Kita berdoa semoga di tahun-tahun ke depan ini tidak terjadi kembali. Kalaupun terjadi, semoga tidak separah sebelum-sebelumnya. Dulu saya ini suka takbir, suka zikir, karena saya mengajarkan seperti barusan. Saya dibentak oleh orang yang ada di luar. Apa kata dia? Allahu Akbar, keluar kau. Saya takbirkan ulang. Ya. Sini kau. Takbir depan saya. Enggak berani dia takbir depan saya. Lebih kencang takbir kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti tentara Imam Mahdi menaklukkan Rum cuma dengan takbir. Berarti takbir yang mana itu? Bukan takbir sembarangan itu. Itu takbir, takbir orang-orang yang selain Allah sudah dia nafikan. Selain Allah sudah dia tiadakan. Maka dia takut lagi kepada siapapun. La yakhafuna lawmata la'in. Tiadalah dia takut kepada hujatan orang yang menghujat. Jamaah hadirin hadirat yang muliakan Allah. Jadi untuk menangkal Khawarij harus faham kaidah Ahlus Sunnah, lalu tahu bedanya dengan Khawarij. Hasil diskusi saya dengan beberapa peneliti, betul 90% lebih orang-orang Khawarij yang tertangkap di negeri ini, itu mereka akidahnya pakai tri tauhid. Apa tri tauhid?
Mereka meyakini uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, atau diganti dengan hukmiyah mulkiyah. Ya. Ada peneliti yang meneliti dari lapas ke lapas, tahanan ke tahanan. Lalu saya juga tanya kepada orang yang menangkap, apa akidah orang yang engkau tangkap? Mereka mengatakan 90% lebih akidahnya tiga tauhid. Dengan tiga tauhid itulah mereka membid'ahkan maulid. Dengan tiga tauhid itulah mereka mengatakan belajar sifat 20 itu sesat. Dengan tiga tauhid itulah mereka mengatakan pendahulu-pendahulu kita itu orang sesat. Negeri Banjar ini yang sangat masyhur dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan. Beliau mengambil akidahnya ke Makkah dan Madinah. Di sana beliau belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita sebut Asy'ariyah Maturidiyah, yang masyhur di kelafaz dalam lisan umat dengan sifat 20. Ada kitab beliau judulnya Usuluddin, benar enggak? Apalagi Sabilul Muttaqin apa Sabilul Muhtadin. Ada dua, tentang fikih dan tentang akidah. Coba dibuka isinya tentang sifat 20. Akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sekarang mereka mau ganti itu. Mau enggak? Antum mau enggak itu diganti? Mereka bilang belajar sifat 20 sesat. Ridho enggak? Mau enggak itu diganti? Ya, ini enggak semangat ini. Kayaknya mau diganti ini kayaknya. Maka jika ada pesantren, tolong jangan diganti akidahnya. Pesantren sekarang sudah ganti akidahnya. Dia yang dipakai kitabnya Soleh Fauzan, kitab tauhidnya Soleh Fauzan. Tolong diganti lagi para kiai. Bukan saya menggurui. Siapa yang mengganti itu telah berkhianat kepada yang mengawal, yang mengajarkan Ahlus Sunnah di negeri ini dulu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad itu kakek guru daripada ulama kami di Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani berguru kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi orang Banjar ini kakek guru saya. Ya. Saya tidak ridho kalau di sini akidahnya diganti. Ya. Bisa putus nanti sanad ilmunya. Bisa hilang nanti madatnya, keberkahannya. Maka kita sokong guru-guru kita yang masih mengajarkan sifat 20 dengan sanad yang bersambung kepada guru-guru. Ya. Dengan ini Bapak Ibu yang muliakan Allah, mari pertahankan akidah Ahlus Sunnah. Mari kita tangkal, kita waspadai akidah khawarij, akidah teroris, akidah ekstremis, akidah kelompok radikal yang menjadikan agama sebagai kendaraan politik, yang menjadikan agama sebagai alat-alat politik. Bagi kita bukan begitu. Politik sebagai alat menyebarkan agama, bukan sebagai agama yang dijadikan alat politik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tanya jawab ya. Sudah masuk pertanyaannya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan, dan di antara pertanyaan itu sudah sering dibahas oleh beliau
di berbagai kajian. Jadi jika pertanyaan-pertanyaan nanti tidak dibacakan, silakan ikuti kajian-kajian beliau sebelumnya di channel YouTube ataupun Facebook Tarifat Nurwaniyah Hasyimiyah. Baik, saya pilih beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Buya, upaya apa yang bisa kita lakukan agar gerakan Khawarij tidak berkembang di negeri kita? Baik, harus bersatu antara ulama dan umara. Jika sudah menjadi ekstrim bersenjata, yang bertugas umara tangkap. Jika masih bersikap keras secara pemikiran, maka turunkan ulama. Jika sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, maka ulama yang mereka juga seorang guru di madrasah, ajak mereka berkumpul, coba lihat-lihat apa yang salah dari kitab kita, maka ganti kitabnya jika salah. Maka guru-gurunya harus didaurahkan lagi, di-upgrade lagi keilmuannya. Manakah yang disebut ahlus sunnah, mana yang tidak? Ya, jadi caranya seperti itu. Lalu yang paling penting, majelis-majelis ahlus sunnah jangan hanya menjadi konsumsi santri di pesantren, tapi juga harus di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola, sehingga ajaran ini menjadi majmu, menjadi makanan semua umat. Insya Allah kelompok ekstrim, kelompok khawarij akan mengecil-mengecil. Mereka nanti sadar sendiri. Coba pandang riwayat Rasulullah, 13 tahun beliau di Mekah, pernahkah beliau menjatuhkan satu berhala? Beliau tidak menurunkan berhala sampai saatnya datang, yaitu tahun 8 Hijriah. Itu pun yang menurunkan dulu orang yang menyembah berhala. Jadi tidak emosi. Dakwah Rasulullah bukan dakwah emosi, bukan dakwah kebencian. Dakwah beliau dakwah rahmah, karena rahmat itu adalah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang tidak mengajarkan rahmah, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap umat Islam ketika dihadapkan, ini saya tambah katanya, dihadapkan pada pandangan bahwa pemerintah melakukan suatu kezaliman? Zalim itu kan versi politisi dan politikus, poli dan tikus. Kalau saya tidak suka dengan Paman Birin, pasti saya bilang beliau ini tidak adil. Kalau saya suka, apapun kata Paman Birin, saya bilang adil. Ya, kalau enggak suka, senyum aja, kita anggap nyengir. Kalau tidak suka Paman Birin ziarah, saya anggap cip pencitraan. Tapi kalau suka, beliau diam saja pun saya katakan tawaduk sekali ya. Kalau tidak suka, beliau pakai sendal jepit, saya bilang sok sederhana, sok tawaduk. Jangan-jangan di kalbu kita tidak ada cinta. Jangan-jangan di kalbu kita sudah tidak ada rahmat Allah, sehingga semua orang pun salah, apalagi pemimpin, apalagi yang tidak dicoblos. Saya kan gak ikut nyoblos Paman Birin. Serius loh Paman, bener kan? KTP saya bukan KTP Kalsel. Kalau ingin mengatakan adil, tunggulah beliau selesai.
Tunggu pemimpin kita yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga selesai. Nanti orang akan tahu adil tidak adil kalau sudah ada pemimpin berikut. Di Kalimantan Barat saya juga ditanya, apakah pemimpin sekarang zalim atau tidak adil? Saya cuma jawab, tunggulah dia selesai. Nanti kamu akan tahu dia adil atau tidak adil. Dulu zaman pemerintahan Soeharto kata orang adil. Setelah turun banyak orang bilang tidak adil. Zaman SBY juga sama. Selesai SBY turun pun banyak yang bilang tidak adil. Tunggulah dulu ya, yang sabar-sabar. Masih ada 2 tahun lagi ya. 2 tahun itu sebentar kalau umur panjang. Namun saya kalau disuruh berdoa, ya Allah jadikan pemimpin saya pemimpin yang adil. Atau ada doa satu lagi, ya Allah jadikan pemimpin saya pemimpin yang zalim. Pilih mana? Pilih mana? Beneran? Dalam hadis Imam Muslim kemarin saya pernah bacakan ini. Sebaik-baik kamu yang mendoakan pemimpinnya, pemimpin mendoakannya. Seburuk-buruk kamu yang melaknat pemimpin, pemimpin pun melaknatnya. Kita yang mana? Sebaik-baik umat atau seburuk-buruk umat? Saya enggak coblos presiden sekarang, tapi saya doakan dia. Karena kalau sudah selesai zaman kampanye, sudah diangkat, maka kita perlu mendoakannya. Saya ingin menjadi umat terbaik, maka saya doakan, ya Allah, siapapun yang memimpin negeri ini, tolong titipkan cahaya keadilan dalam kalbunya. Berikan nur amanah di dalam jiwanya. Itu yang saya doakan, siapapun pemimpinnya. Meskipun saya tidak mencoblosnya. Karena coblos-mencoblos itu urusan sebelum kampanye. Saat kampanye, setelah itu kita harus move on. Tahu move on gak? Orang patah hati harus segera cari hati yang baru. Atau sambunglah hatinya, sambunglah dengan rahmat ya. Kalau tidak bisa mencintai, apa salahnya mendoakan kebaikan? Kalau tidak bisa kemudian mendoakan kebaikan, bisakah kemudian mendoakan secara umum? Katakan, ya Allah, rahmati umatku. Cukup itu. Jangan kemudian katakan, ah, sial ini pemimpin. Sial ini, sial, sial. Akhirnya Anda jadi sial. Ya. Mau jadi umat terbaik atau umat terburuk? Maka mulai pagi ini, doakan kebaikan bagi para pemimpin. Doakan kebaikan bagi para pemimpin. Maka saya mengimbau kepada para guru, para khatib, para ustaz, sisipkan doa antum yang indah itu di khutbah-khutbah. Allah marham wulata umurina. Ya Allah rahmati para pemimpin-pemimpin kami yang mengurusi negeri ini. Jangan senang pemimpin kita ditangkap KPK, jangan senang. Saya sedih jika ada pemimpin ditangkap karena korupsi. Berarti ada yang salah. Ya? Lebih kurang begitu. Gimana? Terima enggak apa-apa ya. Saya berdoa kepada Allah semoga Allah menerimanya. Amin. Pertanyaan terakhir yang kita bicara sesuai dengan hadis Nabi bahwa di akhir zaman akan ada umat orang-orang yang membaca Al-Quran, yang sibuk dengan Al-Quran, namun sikapnya atau dianya itu sendiri adalah orang-orang yang menyimpang dari Islam atau termasuk pada Khawarij. Pertanyaannya, bagaimana atau apa ciri-ciri kegiatan Quran, rumah tahfiz dan sebagainya yang rentan disusupi, diracuni oleh pikiran atau pemahaman Khawarij? Perlu diluruskan, saya ini salah satu guru tahfiz juga.
di salah satu rumah tahfiz di Tangerang Selatan. Saya tidak anti rumah tahfiz. Saya suka dengan rumah tahfiz. Tapi dalam perjalanan dakwah kami, kami menemukan banyak rumah tahfiz disusupi kelompok khawarij. Ciri-cirinya gampang. Khawarij ini tidak mengakui negeri ini. Maka ciri-cirinya, santrinya dilarang hormat ke bendera. Bukan tidak hormat yang penting. Kita tanya, kenapa kamu tidak hormat? Kata mereka, negara ini tidak sah. Negara ini negara tauhid. Saya tanya, apanya yang tauhid? Pancasila tauhid. Undang-undang dasar tauhid. Para pemimpin dari awal negeri ini berdiri sampai sekarang adalah pemimpin tauhid. Itu kata mereka. Saya dengar langsung dengan telinga ini. Bahkan ternyata kedapatan di rumah-rumah tahfiz ada buku-buku teroris yang sudah divonis hukum mati. Yang mana mereka mengatakan negeri ini negeri tauhid. Apa tauhid? Sesembahan selain Allah. Jadi ciri-cirinya itu gampang, ya. Ada rumah tahfiz mengajarkan tidak boleh hormat ke bendera. Harus disidang itu orang, jangan langsung ditangkap Pak polisi ya. Kita ajak ngobrol dulu dia. Kita tanya baik-baik, kita cerahkan. Yang mencerahkan jangan Pak polisi. Tuan guru yang mencerahkannya. Bagi-bagi tugas kecuali polisinya kiai. Kan sekarang sudah banyak polisi kiai. Polisi hafiz sudah banyak. Alhamdulillah, beberapa santri saya ternyata jadi polisi. Ada yang hafiz Quran, ada yang ahli hadis, bukan ahli hadas. Kita ajak ngobrol, ingatkan dulu, ya. Surat peringatannya dengan cara ngobrol, diajak ngobrol, ditanya. Jika dapat diperbaiki, perbaiki. Semoga dapat dicerahkan. Kalau tidak, baru dikasih peringatan berikut. Gak mau lagi, bolehlah tutup. Ya? Kenapa khawarij ini masuk lewat Quran? Karena satu-satunya ilmu yang hari ini yang tidak perlu lagi pakai sanad itu Quran. Karena sanadnya mutawatir. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan oleh banyak guru. Karena orang sudah percaya, percaya-percaya, dikira rumah tahfiz ini sudah bersanad yang mutawatir. Kata orang, rumah tahfiz itu ngajar Quran. Ini kan kalam Allah. Yang bubarkan rumah tahfiz berarti membubarkan Allah. Bukan begitu. Ya. Oleh karena itu, kami kawar-kawar dari beberapa tahun yang lalu, hati-hati dengan rumah tahfiz tidak bersanad. Apa arti tidak bersanad? Sanad itu ada tiga. Sanad fikrah, siapa gurunya? Sanad pemikiran. Yang kedua, sanad ijazah, dari mana dia bertalaqqi Quran. Dan yang ketiga, tadi yang kedua, yang ketiga sanad suluk terbiah, sanad ruhani, sanad akhlak. Ini tiga, ini sanad penting. Maka pun kalau ada rumah tahfiz bersanad, itu cek dulu sanad fikroh kah, sanad ijazah kah, atau sudah sampai sanad suluk terbiah. Ada rumah tahfiz bersanad secara ijazah tapi belum sanad secara fikrah. Belum bersanad sebelum asra akhlak. Jadi jangan tertipu juga. Belum cukup sanad-sanad ijazah qiraat. Mesti sanad fikrah dan sanad ruhani.
Kalau ada rumah tahfiz begitu, dukung, perbanyak itu, copy, di sini ada, di sini buat lagi, dibuat lagi. Pastikan guru tahfiznya bersanad dengan tiga sanad tadi. Dan ini perlu perhatian tuan guru, para ulama, dan juga para umara. Perlu diperhatikan, perlu diawasi. Saya sering mengatakan, benar, guru-guru nih, jadi kiai, jadi ustad itu enak. Jadi paman birin gak enak. Kalau jadi gubernur, yang nyorot, dari kanan ada KPK, dari kiri ada DPRD. Betul. Dari depan jamaah, umat, rakyat. Dari belakang istri. Tapi kalau jadi ustaz, enggak ada yang berani bentak, kritik. Karena kalau kritik ustaz, nanti dikatakan mengkritik Allah dan Rasulnya. Enak jadi ustaz tuh. Kayaknya Pak Gubernur nyesal jadi gubernur. Enak jadi ustaz, enggak ada yang ngawasin. KPK tidak awasi. DPR juga tidak awasi, malah diundang ke KPK. Tapi ulama itu diawasi oleh Allah. Lebih besar Allah atau KPK? Lebih hebat Allah atau DPR? Lebih hebat Allah atau netizen? Maha benar netizen dengan segala komennya. Hanya Allah. Maka janganlah seorang guru jadi guru, seorang ustaz jadi dai, sampai di kalbunya telah berdiri kalimatullah, baru boleh dia ceramah kemana-mana. Karena pun kalau ada orang puji dia, yang dia pandang terpuji Allah. Jika ada orang caci maki dia, yang dia katakan akulah yang hina, Allah maha mulia. Kelompok khawarij nyusup ke rumah tahfiz, nyusup ke orang-orang yang baca Quran. Kalau kita kritik mereka, apa kata mereka? Kau menentang Allah dan Rasulnya. Kita tidak anti Allah dan Rasul, kita anti pergerakan dia. Nanti akan muncul, dan itu disebutkan dalam hadis, orang-orang yang mengambil Quran sesukanya, lalu siapa saja yang tidak ikut dia, dia katakan orang itu tidak ikut Allah dan Rasulnya. Padahal pemahaman kita terhadap Quran bukanlah Quran. Tolong diingat, pemahaman kita terhadap Quran bukanlah Al-Quran. Pemahaman kita dicipta, Al-Quran tidak dicipta. Pemahaman kita sifatnya tidak sempurna, Al-Quran sempurna. Dan sudah muncul kelompok yang menganggap dirinya mau nafsirkan satu-satunya kelompok yang mewarisi Al-Quran dan Sunnah. Beda dengan mereka berarti beda dengan Allah dan Rasulnya. Mereka punya jargon, ma qaulallahu wa rasuluh, yang Allah katakan saja, yang Rasul katakan saja. Ajaran mereka, ajaran Allah dan Rasul saja. Pas kita dengar, ternyata yang banyak kata ustadznya. Ya, hati-hati ya. Dengan ini, mari pagari umat dengan sanad. Dukunglah para ulama, doakan para pemimpin, sayangi semua umat. Semoga kita menjadi ummah al-marhamah, penuh dengan kasih sayang. Naktifi. Dengan demikian kami mohon izin ya. Cukup katanya. Nanti ada lagi waktu duha ya. Semoga yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.